Nah, kita sudah sampai di Gua Maria Pareng Salatiga. Mari kita lihat dulu ya, ini parkirannya luas. Nah, parkiran untuk mobil, untuk motor bisa, di atas sana juga ada, di atas sebelah sana juga ada. Parkirannya cukup luas ya. Masuk bisa dari sana, bisa dari sana. Yuk, Aruna. Ya, lepas licin ya. Ini kita memasuki Gua Marianya. Dingin ya, cari toilet dulu. Dari Gua Marianya. Nah, ini lokasi dari jalan salibnya, toiletnya, itu sendangnya untuk mengambil air ya. Nanti kita lihat dulu sendangnya, sekarang kita mau ke toilet dulu. Ini kasih sendangnya. Tempat mengambil air, bisa dibawa pulang, membawa tempat sendiri. Ini lokasi toiletnya. Dingin tempatnya. Lihat dulu lokasi sendangnya. Ini ya tempat air sucinya. Tempat air, nah ini sendangnya. Ini itu sumbernya ya. Sumbernya ada di bawah sana. Nah itu. Ya, ayo ambil air dulu yuk, Aruna. Nih, nah, ke atas nama Bapak dulu. Keraton dalam Mugirawu, Haparso dalam Kalampah, Sendang Pamuritan Pareng Angkasan. Yeah.
cintamu. Apakah artiku bagimu? Kami syukur atas pemberkatan tangan dan apa Maria Peran Paroki Santo Paulus Miki Salatiga. Jadi wilayah lokasi geografisnya itu masih masuk wilayah Semarang, tapi untuk parokinya itu masuk wilayah dari Salatiga. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah kau di antara wanita dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Ya, ini replika salib Yesus. Kita lihat cari, kita cari dulu ya. Jalan salibnya di mana? Mungkin arahnya dari sana ya, arah masuknya yang jalan salib ya. Pemberhentian pertama Yesus di hukum mati. Oke, kita memulai melihat rutenya jalan salib. Pemberhentian kedua Yesus memanggul salib. Ya, harap diperhatikan. Kawasan taman doa merupakan tempat untuk berdoa dan beribadah dan bukan tempat rekreasi. Maka menjaga keheningan, berperilaku berpakaian sopan, tidak bukan anak bermain, tidak makan minum rokok, menjaga kebersihan, tidak berjualan, tidak mengamen.
pemberhentian ketiga Yesus jatuh untuk pertama kalinya. Pemberhentian keempat, Yesus berjumpa dengan ibunya. Pemberhentian kelima, Yesus ditolong oleh Simon dari Kirene. Pemberhentian keenam, Veronica mengusap wajah Yesus. Pemberhentian ketujuh, Yesus jatuh untuk kedua kalinya. Pemberhentian kedelapan, Yesus menghibur perempuan-perempuan yang menangisinya. Ini view-nya ya. Oke, ada pembangunan. Toilet baru mungkin ya. Pemberhentian yang kesembilan, Yesus jatuh untuk ketiga kalinya. Kita ikuti alur sesuai ini ya, memang kendurnya naik turun, hati-hati. Pemberhentian ke-10, pakaian Yesus ditanggalkan. Pemberhentian ke-11, Yesus dipaku pada kayu salib. 12-nya bukan ke sana ya. Kita harus turun ke sini untuk mencapai ke 12. Pemberhentian yang ke-12, Yesus wafat di kayu salib. Pemberhentian ke-13, Yesus diturunkan dari salib. Dan pemberhentian terakhir ada di atas sana. Nah, lihat. Pemberhentian ke-14, Yesus dimakamkan. Selanjutnya, dadah.